Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulumi fi darin amin. Wa waktu maghribi dan waktu maghrib min tamami ghurubi syamsi, itu mulainya dari sempurna syuruq matahari, akhir waktu asarnya. Jadi mulai waktu maghrib itu dari sempurna syuruq matahari. Hatta yaghiba syafaqul ahmar, sehingga hilang megah merah. Dikaulihi, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu maghribi malam yaghibi syafaqul, waktu maghrib itu semasa belum surut mega merah maksudnya. Jadi sampai hilang mega merah waktu maghrib. Kalau kita sekarang udah nggak pakai ginian lagi, kita udah pakai waktu. Jadi kita udah enak, praktis sudah. Kalau kita ngeliat sunat-sunat, apa ya? Ribet banget ya. Apalagi sekarang udah banyak lampu, bias. Iya. Oh, waktu isya dan waktu isya. Bikasil aini dan kasal ain min maghribi syafaqil ahmar, mulainya dari hilang mega merah. Jadi hilang mega merah hatta tatlu'a awal fajar shadiq, sehingga terbit awal fajar shadiq waktu isya. Waktu paling lama nih waktu isya, waktu paling lama. Cuma kalau kita entar-entarin waktu isya itu bisa ledol kita. Kita nggak sembahyang nih waktu isya pas waktu. Kita entar-entaran aja. Oh, bisa begitu. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita udah waktu entar-entaran aja. Langsung segera. Ya, oyam bagi dan sebagainya nadbu takhirnya, sunat mentakhirkannya ila zawalil asfari wal abyadi, sampai hilang ya kuning-kuning dan putih-putih. Khurujan karena keluar mithilha fi man aujabahu, karena keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan akan dia. Ada yang sampai sini yang wajib. Ini ya waktu atama, waktu isyak. Ini waktu paling abdal. Jam 10-an. Jadi sembahyang isyaknya jam 10-an. Nah, ada kiai sembahyang isyak enggak jamaah, jangan dikatain. Kalau kita enggak sembahyang ya awal waktu main-main, kalau beliau makan ngajar, baca kitab, zikir. Ya. Dia cari, beliau mencari waktu yang paling abdul. Ya, sembahyang ntar di rumah. Jadi sunat tuh.
sunat mentakhirkannya. Kalau kita, apa kalau kata kita, kalau udah semayang kan enak. Udah semayang kan enak. Itu omongan benar itu. Cuma kadang itu buat sembunyi. Buat sembunyi kemalasan untuk mencari keabdolan. Masya Allah. Jadi mulai sekali-sekali kita sembahyang ini yang bagi nadbu takhiriha. Wa man la syafaqa lahum, dan orang yang tidak ada mega bagi mereka, ay lam yaghib, artinya tidak surut ada terusnya, atau lam yaghib atau tidak surut itu ada terus, jadi enggak ada atau ada terus, yu'tabaru aina izin, maka dianggap ketika itu ghaibatu, ghaibnya hilangnya, bi aqrabi baladin ilaihim, dengan paling dekat negeri kepada mereka. Jadi negeri tetangga lihat aja bagaimana. Negeri tetangga udah ya udah, belum ya belum. Ini biasanya dia di kutub nih, daerah kutub. Bi ayun sabah waktul maghribi inda haulai ilalailihim, dengan bahwa dinisbatkan waktu maghrib ya di sisi mereka kepada malam mereka. Lihat aja bagaimana malamnya mereka. Fa in kana sudusa masalan ja'alna lailaha ulai sudusa. Maka jika adalah ia waktu maghrib itu 1/6 umpama, ja'alna maka kita jadikan laila haulai malam mereka juga sudusa 1/6 waktal maghribi. Waktu maghrib. Wa baqiyatuhu waktu isya'. Sisanya waktu isya. Wa in qasra, dan sekalipun pendek sekali, sekalipun umpama. Alhamdulillah kalau kita nih normal enak banget. Masya Allah. Kalau enggak normal bingung kita. Iya, udah musimnya juga beda. Musimnya Masya Allah. Kita alhamdulillah enak nih. Kita sini enak benar nih. Masya Allah. Kagak kebanjiran. Kalau mereka pas 18 jam. Iya. Masya Allah. Waktu subuh dan waktu subuh bidomi shad dengan dhamma shad wa kasr dan kasranya adalah min tulu'i awalil fajri shadiq, dari awal, dari terbit awal fajar shadiq, waktu subuh. Fajar shadiq. Fajar shadiq itu wa huwa bayadu su'a'i syamsi 'inda qurbiha. Dia adalah putih sinar matahari ketika dekatnya. Coba kita subuh lihat subuh, putih apa gelap? Gelap. Kita enggak lihat. Tapi sesungguhnya dia putih. Ini sama dengan akal manusia dimulai dari mulai tamyiz. Masya Allah. Kajian kita kemarin Ihya Ulumuddin malam Jumat. Ingat ya. Sama dengan akal manusia itu mulainya dari mulai tamyiz. Tidak tampak di situ kecerdasan seseorang. Padahal di situ sangat ada kecerdasan orang dimulai dari situ. Sebagaimana fajar mulai dari terang matahari, mulai dari fajar shadiq. Terus naik. Kecerdasan orang terus naik. Dari mulai tamyiz, terus naik, terus naik. Sampai kapan naiknya?
sampai 40. Udah 40, udah. Nah, sebagaimana matahari naik terus sampai kapan? Sampai bulatnya sempurna. Enggak bisa, Pak. Iya. Dia naik udah enggak bisa, pagi-pagi udah kelihatan. Udah bulat dia, udah kelihatan. Iya. Itu artinya itu udah sempurna kayak begitu. Nah, kayak orang tuh kalau udah 40 udah sempurna udah. Makanya di situ penentuan tuh 40. Ya, naik-naik kagak-kagak gitu ya. Jadi kecerdasan itu turunnya adanya di waktu muda. Maka jagalah akal kita. Ya. Adan asa. Dijaga, diasa, berkembang. Minal ufuki syarqi, dari ya ufuk timur, yang tasiru dau'uhu, terbang terbentang oleh sinarnya muqtaridan, yang melintang bin nawais samai, di sisi-sisi langit. Kita sekarang udah enggak pernah perhatiin ini. Oh, dulu masih perhatiin juga dulu. Masih kecil dulu. Iya. Saya masih perhatiin juga dulu masih kecil tuh, sering ngelihat. Karena memang belum ada waktu ini. Sekarang kan udah ada. Nah, jadi kita udah enggak ngelihat waktu, udah enggak ngelihat. Iya, ada lagi yang kita lihat HP das. Berapa waktunya? Masya Allah. Kemajuan teknologi. Hatta tatlu'a awwalu syamsi, sehingga terbit awwalu syamsi, awal matahari. Moyakfi huna, cukup di sini, tulu'u ba'di syamsi, cukup ya, terbit sebagian matahari, fi khuruji waktu subuh, pada keluar waktu subuh ya, cukup ya, sebagian matahari ya, bulatannya itu kama yakfi, sebagaimana cukup tulu'u ba'di fajri, terbit sebagian fajar, fi dukhulihi, pada masuknya, bikhlafil gurubi, lain halnya maghrib, ilhaqan, karena menghubungkan lima lam yuzhar, bagi apa yang belum jelas, bima zahara, dengan apa yang telah jelas, dikuati karena kuatnya. Wallahu a'lam bishawab.